Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lisa di Delta Air Rival, salah satu channel YouTube resmi dari GSA Sport Indonesia. Lisa ucapkan terima kasih untuk Sobat Bedilers yang sudah mampir di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe untuk yang belum subscribe dan pencet tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai senapan angin dari channel YouTube kami. Nah, sebelumnya Lisa ingin menyapa kabar Sobat Bedilers semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya agar kalian bisa melakukan aktivitas kalian sehari-harinya. Dan kalian juga bisa komen di kolom komentar, bisa menceritakan pengalaman kalian berburu hari ini dan hewan apa yang sudah kalian dapatkan, atau kalian berburu pengalaman kalian berburu menggunakan senapan dari GSA Sport Indonesia. Nah, untuk video kali ini Lisa akan mereview senapan yang ada di depan Lisa ini. Di sini ada PCP Mauser OD32 ya Sobat Bedilers. Ini adalah senapan klasik yang pasti sudah tidak asing lagi untuk Sobat Bedilers semua. Dan di video kali ini Lisa akan mereview agar kalian lebih tahu detailnya seperti apa. Dan kita mulai di bagian laras. Untuk larasnya ini terbuat dari baja pilihan dengan OD-nya 14 mm ya Sobat Bedilers. Dan untuk senapan ini sudah ada cincin larasnya. Jadi ini antara laras dan juga tabung ini sudah terpresisi, jadi aman dan tidak mudah goyah ketika kalian menggunakan senapan ini untuk berburu. Dan untuk tabungnya ini terbuat dari bahan stainless ber-OD 32 mm ya, dan ini cukup besar sekali dengan kapasitas angin maksimalnya 2700 PSI ya Sobat Bedilers. Dan tenang saja, untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan manometer, jadi kalian bisa mengecek tekanan anginnya, kalian bisa memeriksa tekanan anginnya agar senapan kalian tidak mudah rusak. Dan untuk pengisian fullnya ini bisa sampai 60 kali tembakan, jadi ini lumayan sekali dan ini sudah sangat support untuk game. Dan untuk jarak jangkauannya untuk senapan ini bisa sampai 100 meter ya, di kisaran 100 meter. Dan untuk akurasinya di kisaran 40 meter. Untuk sistemnya, senapan ini masih single shoot ya Sobat Bedilers, jadi kalian memasukkan minisnya satu per satu. Lalu untuk speed tracknya ini di dua speed track tarikan, tapi sudah sangat support untuk big game karena tadi kapasitas anginnya yang lumayan besar ya Sobat Bedilers, lumayan banyak dan bisa sampai 60 kali tembakan. Dan untuk picunya ini belum dilengkapi dengan safety trigger, jadi dimohon untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan senapan. Dengan finishingnya yang sangat rapi ya Sobat Bedilers, dengan popornya terbuat dari kayu mahoni, dengan model klasik seperti ini pasti sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali yang mengidam-idamkan senapan ini. Dan ini semua tergantung dari selera. Untuk Sobat Bedilers yang suka dengan popor klasik seperti ini mungkin bisa menjadi rekomendasi dari Lisa untuk kalian semua yang masih bimbang untuk membeli senapan seperti apa. Mungkin PCP Mauser OD32 ini bisa menjadi pilihan untuk kalian yang masih bimbang ingin membeli senapan seperti apa. Dan untuk popornya ini sudah dilengkapi dengan bantalan popor, jadi ini lebih nyaman digunakan ya, jadi ini tidak sakit untuk diletakkan di bahu. Dan juga ada motif-motif ukirannya ini lebih menambah keklasikan dari senapan ini. Nah, untuk harganya ini sudah Lisa infokan di video selanjutnya, jadi jangan lupa untuk pencet tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Nah, untuk cara pemesanannya kalian bisa langsung chat saja ke nomor CS kami ya Sobat Bedilers. Untuk nomornya sudah tercantum di layar, atau kalian bisa komen di bawah, nanti akan admin langsung salurkan ke nomor CS kami. Dan untuk sistem pembayarannya, kami melayani dua sistem pembayaran, yaitu sistem transfer lunas melalui rekening resmi perusahaan UD Sukses Mulia Jaya, dan juga kami melayani sistem COD atau sistem pembayaran di tempat ke seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tentukan. Dan tenang saja untuk Sobat Bedilers, jangan khawatir karena di GSA Sport Indonesia ini sudah terpercaya, tidak ada tipu menipu ya, kita saling untung saja.
Dan untuk nomor rekeningnya hanya atas nama Udi Sukses Mulia Jaya ya. Dan jika ada nomor rekening di atas nama tersebut, itu sudah dijamin penipuan. Dan untuk mengantisipasinya, kami juga melayani sistem COD atau sistem pembayaran di tempat dengan ketentuan yang sudah kami tentukan. Jadi kalian langsung saja untuk chat CS kami ya Sobat Bedilers, dan bisa ucapkan terima kasih untuk Sobat Bedilers yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.